Halo guys, kali ini saya berada di wilayah persawahan di Desa Kedungu. Sekarang saya mau membuat video persahabatan antara petani dengan burung-burung yang berwarna putih. Kalau di Bali ini namanya burung kokokan. Oke, kita lihat ya. Ada traktor yang bekerja. Membajak sawah. Dan burung-burungnya mengikuti Pak Tani. Dan di sebelah sana juga ada banyak tuh. Adik-adik, lihatlah burungnya banyak sekali, warnanya putih, bersih. Indah sekali ya. Oke, indah sekali. Dia terbang ke sana kemari. Ada yang bermain-main dengan temannya. Tuh, dia berterbangan mencari makan. Mengikuti Pak Tani membajak sawah. Wow, indah sekali adik-adik. Oh, dia terbang lagi menuju Pak Tani. Kokoan putih, burung yang indah. Kalau di Bali sih ada tempatnya yang namanya di Petulu. Ada di sana taman burung kokoan di situ. Ini burungnya banyak sekali di sana. Ada yang berkebun
Terbangan sepertinya berkelahi. Oh, ada yang datang lagi. Datang mau baru mendarat. Ya. Bagus sekali. Oh, ada saja burung yang berpindah tempat, ya, mencari makanan di tanah yang baru dibajak. Oh, banyak sekali. Indah dia, ada yang berkelahi-berkelahi itu. Dia bermain-main dengan temannya seperti berkelahi, tapi bukan berkelahi. Dia bukan berkelahi, dia hanya main-main. Oke, ya, itu dia. Banyak sekali, guys. Ya, halo bosku. Burungnya banyak sekali. Ada lagi yang baru datang, mau terbang tinggi di atas sana. Mau mendarat lagi sini. Kita coba usir ya. Terbang, tapi dia nggak jauh-jauh. Ini sekali lagi ya. Cukup ya.
Guys, ini adalah persahabatan yang menguntungkan antara Pak Tani, pembajak sawah, dengan burung kokok tadi. Di mana Pak Tani, pembajak sawah, banyak binatang akan bermunculan, serangga-serangga bermunculan yang akan menjadi makanan dari burung-burung kokoan ini, saudara-saudara. Ya, bosku, kita perhatikan ya. Oh, banyak-banyak burung berterbangan, menjadikan pemandangan bertambah harmonis. Keindahan alam yang sudah memang indah. Tambah lagi dengan banyaknya burung-burung yang berterbangan. Di sana banyak yang berterbangan, adik-adikku. Lihatlah, burungnya jadi kabur gara-gara Pak Taninya datang itu. Indah sekali.